Saya setuju dengan penerapan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Namun dengan catatan bahwa e, penerapan hukuman itu tidak perlu diterapkan untuk semua pelaku kasus korupsi. Hukuman mati mungkin hanya perlu diberikan terhadap pelaku kasus korupsi yang sangat besar kerugiannya bagi negara. Bahwa saya setuju jika para koruptor diberi hukuman mati, kenapa? Karena pada saat ini yang kita tahu hukuman untuk para koruptor tidak sebanding dengan apa yang telah mereka perbuat. Jadi saya kira hukuman mati bisa membuat para koruptor itu jerak. Hukuman mati bukanlah solusi yang tepat untuk memberantas korupsi karena selain tidak cukup efektif mengatasi tindak pidana korupsi, juga bertentangan dengan hak asasi strategi pemberantasan korupsi yang efektif ketimbang mengedepankan hukuman mati sebagai ganjaran, lebih baik diadakannya pembenahan tata kelola secara masif dan bersifat sistemik dari akar permasalahannya. Kemudian dalam hal budaya korupsi yang jamak di masyarakat misalnya, dengan menggencarkan upaya mendidik kepatuhan terhadap hukum dari usia dini, serta menerapkan clean government di level pemerintahan, hmm, menjadi sebuah strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Saya kira hukuman mati bisa membuat para koruptor itu jerak dan bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat yang lain atau pejabat-pejabat yang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Terima kasih.